بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mengikuti majlis ilmu Secara online, mudah-mudahan dengan pertambahan ilmu mendorong kita untuk melakukan amal-amal wajib, sunat, dan membuat kita waspada, takut, berhati-hati. melibatkan diri dalam perkara haram atau makruh. Topik kita 20 menit berikut ini adalah tentang Apa hukum meninggalkan Salat Fardu? Apa hukum meninggalkan Salat Fardu? Hadirin dan hadirat fardu sama dengan makna wajib, sebagaimana definisi wajib bila kita buat dapat pahala dan bila kita meninggalkan dapat dosa. Salat yang fardu atau salat yang wajib sehari semalam adalah lima. Zuhur asar maghrib, isya subuh. Semua kita tahu, salat fardu ini wajib dilakukan oleh setiap Muslim dan Muslimat yang tidak mengalami uzur syar'i. I. Muslimat yang haid, muslimat yang nifas itu tidak wajib. Karena mereka ada uzur syar'i. I. Sebab salah satu syarat sah salat adalah bersih dari hadas dan najis. Wanita yang sedang haid atau nifas mereka dalam hadas selama mereka dalam haid atau nifas mereka tidak wajib dan tidak wajib diganti salat yang mereka tinggalkan ketika uzur syar'i i. nah berbalik kepada topik Apakah hukum orang yang meninggalkan salat fardu atau salat wajib? Orang yang meninggalkan salat fardu ada dua keadaan: mereka meninggalkan salat fardu dengan sengaja, atau mereka tidak melakukan salat fardu karena lupa atau tertidur. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan begitu jelas bagi orang yang tertidur dari salatnya, hendaklah dia salat ketika dia ingat. Dan salat bagi orang yang terlupa adalah ketika dia ingat, dengan kata lain, ketika dia tertidur atau terlupa, ketika itu dia tidak berdosa. Sebab dia tertidur, tapi begitu bangun tidur wajib baginya melaksanakan salat. Sebab dia sudah dalam keadaan sadar, begitu juga ketika dia terlupa. Wajib baginya untuk melaksanakan segera salat yang dia terlupa melakukannya itu ketika dia ingat mereka tidak berdosa. Meninggalkan salat karena tertidur atau terlupa berbeza halnya dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Sungguh banyak ayat Quran dan hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam yang sahih-sahih memberi amaran kepada orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja. <tuh> Untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa adalah menjadi syarat. Mereka mesti mendirikan salat. Kita boleh lihat pada awal surat Al-Baqarah ketika Allah menyebut ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Yang pertama, syaitanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama, mereka mesti beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mereka mesti mendirikan salat. Dan sebahagian kecil daripada harta yang mereka miliki hendaklah mereka nafkah infak syarat sungguh banyak dalam Al-Qur'anul Karim Allah memerintahkan agar orang-orang Islam agar orang-orang beriman supaya mendirikan salat antara lain firman Allah aqimus salat wa atuz zakat Malahan ibadah salat fardu termasuk ibadat yang paling utama dibanding ibadat-ibadat yang lain. Yang pertama dia adalah ibadat pertama yang diwajibkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sempena peristiwa Isra Mi'raj. Puasa, zakat, haji, kemudian Setelah baginda berada di Madinah satu ibadah salat perlu dijemput sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Mi'raj berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain puasa zakat haji umrah semuanya melalui wahyu Ya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Salat tidak mesti dijemput sendiri ke langit. Menunjukkan ibadah salat ini ibadah yang paling istimewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah as-salatu imaduddin salat adalah tiang agama. din, din. Salat adalah tiang agama. Siapa mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agamanya. Siapa meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agamanya. Itu semua menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat. Dikatakan salat itu bagaikan tiang agama. Kalau rumah tidak boleh berdiri tanpa tiang, kalaulah Islam itu diibaratkan bagikan rumah, rumah tak boleh berdiri tanpa tiang seolah-olah keislaman seseorang itu tidak wujud. Andai kata dia tidak salat fardu. Ini belum lagi bila kita sebut di alam akhirat pada hari kiamat. yuhasabu bil abdi yawmal qiyamah as-salah. Pertama-tama Allah akan tanya pada hari kiamat adalah tentang salat seseorang. Pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah kepada seseorang pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Ini belum lagi amaran-amaran yang lain. yang cukup keras <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-59 dan 60 dari surat Maryam Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah <clears> wa ttaba'u asy-syahawat wa sawfa yalqauna ghayya akan datang satu generasi yang buruk di kemudian hari. Yang sikap mereka itu suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Mereka akan dihumban ke dalam raya. Raya maknanya kerak neraka. Sungai yang paling bawah dalam neraka illa man taba wa amana wa amila saliha. kecuali orang yang tobat kemudian diiringi dengan iman dan beramal saleh kalau sesuatu itu menimpa seseorang barulah musibah itu terlepas mesti tobat menunjukkan dia adalah dosa besar yang sangat besar. Cukuplah itu beberapa hujah dari ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum lagi kita bawa hadis-hadis yang lain. Pembeza seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Hadis lain, mantara ke salat dan faqad kafara jihara siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka nyata-nyata dia telah kafir al farqu bainal imani wal kufri tark tarkus salat Pembeza antara orang yang beriman dengan kafir adalah meninggalkan salat. Allahu Akbar sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat. Selain hukumnya berdosa Pak Ustadz, Timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Apa hukum orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja? Para ulama berbeza pendapat. Anak, yang pertama, pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kata beliau, orang tersebut kafir. Kata Imam Ahmad Ibnu Hambal Bagaimana pandangan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Adapun ulama-ulama yang lain mengatakan mereka telah melakukan dosa yang paling besar. Tentu saja dalam hal ini pendapat yang boleh kita ambil, bagus kita ambil. Meninggalkan salat dengan sengaja hukumnya adalah dosa besar. Cuma para ulama membagi lagi bila motifnya atau penyebabnya dia meninggalkan salat itu karena malas. Maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, tetapi andai kata dia meninggalkan salat sambil berkeyakinan, "Mendakwa salat itu tidak wajib," maka dia kafir. Dia dihukumkan keluar dari Islam. bukan karena tidak salat tapi karena dia mengingkari atau menafikan kewajiban salat sebab dia telah merubah hukum malah ada ulama yang mengatakan hatta seseorang yang berpendapat salat yang lima itu zuhur asar maghrib isya subuh Ingin buat boleh, tak buat pun boleh. Juga jatuh kepada kufur. Sebab itu, sebab statement itu, kenyataan itu menunjukkan dia telah merubah hukum daripada Allah yang telah diperjelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyebut rukun Islam itu ada lima. Pertama, mengucap dua kalimat syahadat dan rukun Islam yang kedua, mendirikan salat baru, kemudian puasa, zakat, dan haji. Hati-hati, jangan dipermudah-mudahkan. Mau salat boleh, tak salat pun boleh, jangan cakap macam itu. Ucapan seperti itu boleh membawa kepada murtad, kufur. Selanjutnya pembahasan kita setelah kita mengambil pandangan majority dan sederhana orang yang meninggalkan salat karena malas tanpa menafikan kewajiban salat, dia adalah mukmin fasid. Dia adalah orang yang beriman atau orang Islam yang durhaka terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak kufur, tetapi dia boleh jatuh kepada kufur atau murtad apabila dia mengatakan salat tidak fardhu. Salat fardhu itu tidak wajib. Bahaya? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Apakah terhadap salat-salat fardu yang ditinggalkan masa silam wajib dikada? Ini juga terdapat perbezaan pendapat ulama. Terdapat perbezaan pendapat dari kalangan fukaha. Ulama Fekah ada yang berpendapat wajib dikata, antaranya dalil yang mereka gunakan. Kalaulah orang yang tertidur saja mesti salat ketika bangun. Bagi orang yang terlupa mesti salat ketika teringat lebih lebih lagi lah kalau orang itu meninggalkan salat dengan sengaja membab aula lebih utama mereka diwajibkan kata itu alasan mereka pendapat ini dikatakan sebagai pendapat majority. <tuh> termasuk pandangan Imam ash shafi Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, mereka tidak wajib kata. Ini antara lain pendapat Imam Abu Hanifah. Maaf, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sebab Imam ibnu Hamal punya pendapat, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dia kafir. Antara lain dalil mereka, ayat 59 dan 60 dari Surat Maryam yang kita bacakan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa taba'u syahawat. Fa sawfa yalqauna ghayya. Akan datang generasi yang buruk. Akan datang generasi yang jelek. yang sikap mereka suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu mereka akan dihumban dalam al ghaya yaitu sungai yang sangat dahsyat di kerak neraka mereka dalam kesesatan orang yang meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu Kemudian pada ayat 60 Allah memberi pengecualian. Mereka akan terhindar daripada kesesatan atau dihumban dalam al-ghayya illa kecuali mantaba orang yang tobat. Wa amana dimantapkannya iman. Wa amila salihah dan mereka beramal saleh. Dalam ayat tersebut tidak ada pun perkataan kecuali dia qada. Tak ada. Illa man qada. Tak ada. Tapi illa man taba. Kecuali orang yang tobat. Iman dan amal saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bila tiga ini ada pada seseorang tobat mantapkan iman perbanyakkan amal soleh fa ulaika yadkhulunal jannah mereka akan dimasukkan dalam syurga nah menurut pendapat yang kedua ini pula yang penting tobat mantapkan iman banyakkan amal soleh. Ini diperkuatkan lagi oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat ma supaya memeriksa salat wajib seseorang. Dalam hadis, lalu dilaporkan oleh malaikat ma bahwa salat wajib seseorang itu sudah lengkap. Lalu Allah suruh supaya malaikat catit, orang tersebut, sebagai orang yang salatnya lengkap dan sempurna. Tetapi apabila Allah mendapat laporan dari malaikat yang memeriksa salat fardu seseorang, ternyata tidak sempurna, tidak lengkap. Lalu Allah suruh malaikat yang sama supaya memeriksa. Kalau-kalau ada salat-salat sunat yang orang tersebut lakukan. Begitu malaikat memeriksa dapat kesimpulan salat-salat sunatnya banyak. Lalu dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat-malaikat tersebut cover tutup kekurangan salat fardu mereka dengan salat-salat sunat. Hadis tersebut menyatakan atau menunjukkan, "Hadis tersebut menyatakan demikianlah terhadap ibadat-ibadat yang lain, orang yang tidak puasa, lalu dia banyak buat puasa-puasa sunat juga demikian, walaupun kita tahu tentang puasa." ada arahan supaya dikata. Begitu juga zakat. Andai kata di sana sini ada kekurangan, boleh ditutup dengan infak atau sedekahnya. Nah, kembali kepada bab salat. Rupanya amal-amal sunat yang kita lakukan, terutama salat-salat sunat, duha, tahajud, witir, rawatib, dia sangat berperanan untuk cover, menutup kekurangan-kekurangan salat fardu kita. Tadi sahih. Sebabnya pendapat setengah orang mengatakan, tidak akan diterima salat sunat anda sekiranya salat fardu awak tidak tunaikan lebih dahulu. Andai kata awak tidak kada dulu salat fardu awak, maka, tak ada guna salat-salat sunat awal. ternyata tidak betul pandangan itu. Dasarkan hadis ini, hadis sahih, hadirin, dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, adapun pendapat yang sederhana, ustadz sendiri berpendapat. kalau banyak meninggalkan salat-salat fardu pada masa silam. Ingin kata silakan kata. Tapi pada masa yang sama juga perbanyakkan amal-amal atau salat-salat sunat. Yang mustahak, yang mustahak tobat dulu. Itu syarat pertama dalam ayat 60 surat Maryam. Illa man taba. Nah, setelah kita tobat, buatlah semampunya kalau ingin khotbah. Dan pada masa yang sama juga perbanyak salat-salat sunat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam sesi ini lebih kurang 23 menit ada manfaatnya. Kita sambung dengan sesi yang kedua yaitu orang yang sedang sakit tenang apakah mereka juga wajib salam padahal mereka sakit tenang insya Allah kita akan sambung sebentar lagi wabillahi taufik hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh